Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membuat rumah dua lantai dari gambar yang sudah ada. Jadi ini tampilannya Revit. Ini ada lantai satu ya, di floor plan seperti ini. Jadi tahapannya seperti ini ya, nanti caranya gini ya. New metric ya, metric, kemudian oke. Ya, ini kayak gini. Kemudian kita akan menginsert gambarnya yang sudah ada. Nah, ini saya sudah punya gambar ini. Ini langsung di drag aja seperti ini. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Nah, kita lihat satuannya ini udah benar apa belum. Kita bisa mengeceknya di referensi plan. Jadi kita membuat referensi plan seperti garis as ya. Jadi garis asnya ini, jadi di sini menggunakan referensi plan ini ya. Nah, ini RP sampai sini dan ke bawah. Kemudian kita copy lagi, ini kan jaraknya 3 ya, PCO copy. Nah, ini sampai 3000. Nah, 3000 lagi, 3000 di sini 3000 mili ya. Jadi 3000 mili itu sama dengan 3 meter. Dan kita buat referensi lagi ini ya, di sini sampai sini. Nah, ini 1,2 di sini. Oke, 1,2 terlihat, kita cek di I. Nah, di sini apa sudah benar? Oh, benar. Nah, 3000 ya, benar. Nah, 3000 di sini kita copy lagi. Seratus. Empat koma satu ya. Sampai sini ya. Apa itu? Ini CO. Oh, hilang. Ini CO. Nah, sini. 4,4100. Nah, ini lihat. Nah, ini kan 100. Kemudian di sini lagi 1,7, jadi 1,700. 1,700. Nah, sini kan di sini 2000. Kemudian ini lagi 1000. Nah, kita cek lagi ini gini ya. Kita coba lihat. Nah, gini ya. Ini yang baru sini, biar tidak salah paham di video nanti. Biar gak ini nanti di sini ya. Tadi saya hidden dan memperlihatkan sini. Dari sini 4,5. Nah, 500. Jadi totalnya 13,3. Berapa ini?
13.30. 13.30. Nah, yang sisi kanan, ya ini sisi kanan, jadi ya ini. Nah, ini sisi kanan belum, tapi ini itu 200. Kemudian lagi ada 3.100. CO 3.100. Kemudian 1.500. Kemudian 3.000. Kemudian 930. Nah, ini dari sini ke sini 4.500. Kita cek apakah udah betul. Nah, sini ya, ini di sini 1.100, kemudian bingung ya, sini 1.100, 1.500, 1.930, 1.500. Ini ya, oke, jadinya kayak gini. Ini garis asnya untuk lantai 1. Lalu kita buka di lantai 2. Nah, ini lantai 2 ya. Ini kan kelihatan juga asnya yang lantai 2. Ini biar nggak bingung, di bisa di hidden juga. Nah, sebelumnya kita import dulu inahnya lantai 2 yang ini. Mana nih? Ini ya, ini. Nah, di sini. Oke, di sini. Kita harus pasti tadi ya, kan udah ada half-nya lantai 2. Jadi harus sama. Nah, ini kan udah ada. Nah, ini kan tadi, ini yang lantai 1 tadi ya. Nah, ini kan udah ini sini. Kemudian kita buat lagi yang lantai 2. Kita copy ya, ini jaraknya 2 from open laundry 2000. Kemudian 2084, 2840 nih, kemudian 950, kemudian 60 ini ya, 60 kayaknya. Oh iya, 60 ya, kan kita kasih kerja ya, kasih kerja di ini ya. Nah, 2000 dan ini 2040. Nah, ini yang bawah 960 dan sini 950. Ini dan sini 0.50. Nah, ini sampai sini ada ya. Kita ukur lagi dengan DI ya. Ya, sama toh. Nah, ini juga sama. Kemudian di sini, kemudian di sini. Nah, kemudian yang sisi kanan. Nah, ini sudah benar.
ini sampai ini aja. Di sini ya, kemudian ini 1840 ini, kemudian 1000, kemudian 960, udah ya itu 960 ini. Kita ukur lagi ini, nah ini, dan yang bawah, nah 960 kan 3 ya. Ini 3, nah 3 di sini, dan ini 1. Oh, 930 lah, keliru ini. Ini 1 ya. Nah, ini yang baru tadi. Nah, ini kita copy 1000. Sini ya. Nah, 1000. Sini 350. Oke. Di sini. Hidden aja ya. Nah ini sudah jadi membuat garis asnya. Oke, kita membuat garis as sudah, dan kita cek ketinggiannya, elevasinya. Ini ya, di sini bisa lihat di floor plan, bukan ya, di view section. Nah ini di elevasi ya, ini. Nah bagian ini jadi istilah ini ukurannya ini 3500. Nah ini dan kita buat lagi CO bisa ini 3500 juga. Nah ini warnanya hitam ya, ini warna hitam, ini warnanya biru. Bedanya apa? Kalau warna hitam ini nanti di floor plan tidak ada, ini kan floor plan-nya sudah kedua lah. Ini biar menjadi biru, nanti di copy di view, kemudian blank view floor plan lah ini, dan oke. Nah maka muncul di sini ini ya, ini kan terlalu jauh, nggak digeser bisa. Nah, ini untuk apa namanya, elevasinya, elevasi dan lainnya. Nah ini sudah oke. Nanti kita setelah ini kita membuat dinding di lantai 1 dan di lantai 2, jadi seperti ini untuknya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.